Om Swastiastu. Keagungan Bhagavad Gita bab 5. Dikutip dari kitab Gita Mahatmya. Sri Wisnu berkata, "Kini aku akan menjelaskan kepadamu tentang keagungan tak terbatas bab 5 Bhagavad Gita. Dengarkanlah dengan seksama. Di negeri Madra ada sebuah kota namanya Purukutsapur. Di sana hidup seorang Brahmana, Pinggalama namanya. Selama masa kanak-kanaknya, dia dilatih dalam berbagai kegiatan Brahmana dan tentu pula tentang Weda. Namun sayang sekali, dia tidak berminat dalam hal itu. Setelah dewasa, kegiatannya itu ditinggalkannya, dan sebagai gantinya, dia mulai menekuni tata cara bermain musik, menari, dan bernyanyi. Lambat laun, dia menjadi begitu termasyhur di bidangnya. Bahkan, dia diundang raja untuk tinggal di istana. Selama tinggal di istana raja, Pinggala kehidupannya mulai merosot dan penuh dengan dosa. Di sana mulai mengenal kehidupan suami istri yang tidak sah, minum minuman keras, dan segala jenis kegiatan yang berdosa. Dia pun begitu bangga terhadap posisinya yang begitu dekat dengan sang raja. Khususnya, dia menikmati kecaman orang lain kepada pribadinya. Pinggala mempunyai seorang istri, Aruna, tergolong kelahiran rakyat biasa. Aruna sangat bernafsu dan senang sekali dengan pergaulan bebas. Tatkala suatu ketika suaminya mengetahui kelakuan buruknya, Aruna marah dan memutuskan untuk membunuh Pinggala. Pada suatu malam yang larut, Aruna menebas leher suami dan mayatnya ditanam di kebun. Atas kejahatannya ini, Atman si Pinggala mendekam di neraka. Dan setelah deraan neraka cukup lama, Jiwatma Pinggala lahir lagi menjadi burung hering. Aruna setelah merasa bebas menikmati pergaulan-pergaulan bebas, akhirnya mengidap penyakit kelamin. Kecantikannya pudar, bahkan tampil seronok dan menjijikkan. Setelah badan kasarnya mati, jiwatmannya masuk neraka. Sekian lama menebus kehidupan di neraka, lalu dibebaskan dan atmannya diberi lahir dalam wujud burung nuri betina. Pada suatu hari, burung nuri betina pun sibuk mencari makanan kian kemari. Dalam kesempatan itulah burung betina hering yang dalam penjelmaan lalunya tidak lain adalah Pinggala. Melihat burung nuri betina, si burung hering ingat bahwa burung nuri betina itu tidak lain dari penjelmaan Aruna, mantan istrinya. Segera burung hering menyerang nuri betina. Nuri betina jatuh ke dalam air dan tenggelam. Air itu berisi tengkorak manusia. Beberapa saat datang pula seorang pemburu dan menembak burung hering dengan panah. Burung hering pun jatuh juga di air yang sama.
Kembali utusan Dewa Yama datang mengajak Jiwatma Hering dan Nuri ke neraka. Pada saat itu mereka sangat takut untuk mengingat kehidupan penjelmaan lalunya. Setelah tiba di depan Yama Raja, mereka pun diberitahu, kini kalian bebas dari segala dosa. Bahkan engkau boleh ke Vaikuntha. Mendengar putusan tersebut, Pingala dan Aruna bertanya kepada Dewa Yama, mengapa sosok seperti kami berdua ini memperoleh hak ke Vaikuntha? Dewa Yama menjawab, di pinggir sungai Gangga, hiduplah seorang penyembah besar Sri Wisnu, Wat namanya. Wat bebas dari nafsu dan loba, setiap hari mengucapkan bab 5 Bhagavad Gita. Setelah badan kasarnya mati, Jiwatma Wat langsung ke Vaikuntha. Dengan mengucapkan bab 5 Bhagavad Gita setiap hari, badannya sepenuhnya disucikan. Karena kalian bersentuhan dengan tengkorak Wat, penyembah besar itu, kalian telah mencapai Vaikuntha. Itulah keagungan bab 5 Bhagavad Gita. Tuhan Sri Wisnu berkata, Laksmi sayangku, mendengarkan keagungan Bhagavad Gita dari Yama Raja demikian, Pingala dan Aruna sangat bahagia dan duduk di pesawat udara yang mengagungkan ke Vaikuntha. Tuhan Wisnu berkata, Laksmi sayangku, mendengarkan keagungan Bhagavad Gita dari Yama Raja, Pingala dan Aruna sangat bahagia dan duduk di pesawat udara bunga yang mengangkutnya ke kerajaan Vaikuntha. Siapapun yang mendengarkan bab 5 Bhagavad Gita, meskipun dia amat jahat, akan mencapai kerajaan Sri Wisnu, yaitu Vaikuntha. Demikianlah keagungan Bhagavad Gita bab 5. Om Santi, 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 Om.